Apakah saudara ikut menembak tubuh korban? Saya sudah sampaikan di depan pimpinan Polri bahwa saya tidak menembak, Yang Mulia. Meskipun saya bisa lanjut, Yang Mulia. Silakan. Meskipun di tanggal 5 ada pengakuan Richard bahwa keseluruhan penembakan itu ada saya, kemudian berubah di hari, saya lupa, tanggal 7 itu saya menembak 2 kali dan terakhir saya menembak sekali. Saya bantah, Yang Mulia. Saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua, Yang Mulia. Tapi terkait dengan perintah saya untuk menghajar kemudian melakukan penembakan itu, saya siap bertanggung jawab untuk itu, Yang Mulia. Ya, saudara mengatakan bahwa saudara tidak ikut menembak korban. Demikian, Yang Mulia. Tetapi dari keterangan hasil otopsi pertama yang disampaikan kepada para saksi kemarin, menyampaikan bahwa ada 7 tembakan, 6 yang keluar. Dari keterangan-keterangan para saksi di sini kemarin menyampaikan bahwa dari pengakuan terdakwa Richard, seingat dia adalah dia menembak kurang lebih 3-4 kali. Hal itu dibuktikan dengan pemeriksaan hasil jumlah peluru yang ada di dalam senjatanya Richard setelah diminta oleh saksi Benny Ali dan Susanto, dihitung pelurunya masih ada 12. Kalau yang digunakan senjatanya Richard, saudaranya, senjata dari Richard Eliezer itu adalah senjata jenis Glock 17, di mana isinya adalah 17, dan menurut pengakuan dari Richard adalah dia tidak mengisi penuh senjata itu, ataupun kalau diisi penuh, maka senjata itu yang keluar hanya 5. Tetapi di dalam hasil otopsi, ada 7 tembakan. Bisa saudara terangkan? Saya sudah sampaikan, Yang Mulia, bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh, Yang Mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Makanya saya mengambil alih tanggung jawab dan mencoba membuat skenario itu, Yang Mulia. Oke.